kepada semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan juga kerana kita berpeluang membaca firman Tuhan bersama-sama pada pagi ini. Hari ini kita akan terus mempelajari kisah Nehemiah dalam Perjanjian Lama. Pada sesi yang lama, kita berhenti di bab yang keempat. Jadi pada pagi ini, kita akan terus melihat kepada bab yang kelima. Sebelum kita baca bersama-sama ayat Tuhan dalam bab yang kelima, saya ingin mengimbas kembali apa yang telah kita belajari dalam bab yang keempat. Dalam bab yang keempat, kita mendapati bagaimana Nehemiah dalam usahanya membina semula tembok dinding kota Jerusalem telah menghadapi berbagai-bagai cabaran dari segi luaran dan dari dalaman. Musuh-musuh orang Yahudi menentang serta mencari berbagai jalan untuk menggagalkan projek pembinaan semula tembok Jerusalem. Orang Yahudi sendiri pula telah hilang kepercayaan atau atas tekanan daripada musuh-musuh mereka dan amat berputus asa. Kita telah melihat bagaimana Nehemiah telah berjaya mengatasi cabaran-cabaran tersebut dalam bab yang keempat. Jadi marilah kita bersama-sama melihat apakah cabaran baharu yang dihadapi oleh Nehemiah dalam bab yang kelima. Jadi mari kita belajar baca ayat Tuhan dalam bab yang kelima. Nehemiah bab yang kelima ayat nombor satu. Mari kita baca bersama-sama. Beberapa lama kemudian, banyak orang Yahudi, baik lelaki maupun perempuan, mula bersungut terhadap sesama bangsa Yahudi. Ada orang yang berkata, keluarga kami besar dan kami memerlukan gandum untuk hidup. Ada orang lain yang berkata, kami terpaksa menggadaikan ladang, kebun anggur dan rumah kami untuk membeli gandum supaya kami tidak kelaparan. Ada lagi orang lain yang berkata, kami terpaksa meminjam wang untuk membayar cukai kerajaan bagi ladang dan kebun anggur kami. Kami semua bangsa Yahudi. Bukankah anak-anak kami pun sama baiknya dengan anak-anak Yahudi yang lain? Tetapi kami terpaksa membiarkan anak-anak kami menjadi hampa. Bahkan ada beberapa orang anak gadis kami yang sudah dijual menjadi hampa. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kerana ladang dan kebun anggur kami sudah menjadi milik orang lain. Ayat yang keenam. Apabila aku mendengar sungutan mereka itu, aku naik marah dan segera bertindak. Aku menyalahkan para pemimpin dan pegawai. Aku berkata kepada mereka, kamu menindas saudara-saudara kamu sendiri. Kemudian aku mengadakan suatu perjumpaan rakyat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan aku berkata, dengan seberapa daya, kami telah menembus orang Yahudi yang terpaksa menjual diri mereka kepada orang bangsa lain. Tetapi kini kami pula yang memaksa mereka menjual diri kepada kamu. Padahal kamu juga orang Yahudi. Para pemimpin itu diam sahaja dan tidak dapat menjawab apa-apa pun. Kemudian aku berkata lagi, perbuatan kamu itu salah. Kamu seharusnya takut dan hormat akan Allah dan melakukan hal yang baik. Dengan demikian, musuh kita yang tidak percaya kepada Allah itu tidak akan mendapat alasan untuk menghina kita. Aku sendiri sudah meminjamkan wang dan gandum kepada rakyat. Demikian juga yang dilakukan oleh teman-temanku dan orang yang bekerja untuk aku. Sekarang, marilah kita batalkan tuntutan pembayaran balik pinjaman itu.
ayat yang ke-11. Hapuskanlah semua hutang mereka, wang ataupun gandum atau wine ataupun minyak zaitun. Kembalikanlah ladang, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka dengan segera. Pemimpin-pemimpin itu menjawab, baiklah, kami akan melakukan seperti yang Tuan katakan. Kami akan memulangkan semuanya tanpa menuntut pembayaran daripada mereka. Kemudian aku memanggil para imam, lalu menyuruh para pemimpin itu bersumpah di hadapan mereka, supaya janji yang diucapkan para pemimpin itu betul-betul dilaksanakan. Ayat yang ke-13. Setelah itu, aku menanggalkan ikat pinggangku dan mengembaskannya di hadapan mereka dan berkata, beginilah caranya Allah akan mengimbas setiap orang di kalangan kamu yang tidak menepati janjinya. Allah akan mengambil rumah orang itu dan segala miliknya sehingga orang itu tidak lagi mempunyai apa-apa. Semua orang yang hadir di situ berkata, amin, lalu memuji Tuhan. Para pemimpin itu pun menepati janji mereka. Aku sudah menjadi gubernur negeri Yahuda selama 12 tahun, iaitu dari tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta sehingga tahun ke-32 pemerintahannya. Selama itu, aku dan sanak keluargaku tidak pernah makan makanan yang dikhaskan untuk aku sebagai gubernur. Setiap orang yang menjadi gubernur sebelum aku telah menjadi beban kepada rakyat kerana gubernur itu menuntut 40 wang perak sehari bagi makanan dan wine. Bahkan pegawai-pegawai mereka pun menindas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian kerana aku takut dan hormat akan Allah. Ayat yang ke-16. Aku mencurahkan seluruh tenagaku bagi pembinaan semula tempoh itu. Dan aku tidak mengambil tanah sedikit pun. Setiap orang yang bekerja bagiku ikut bekerja dalam pembinaan itu. Aku biasa menjamu 150 orang Yahudi dan para pemimpin mereka di rumahku, selain daripada tetamu dari negeri-negeri jiran. Setiap hari dengan biayaku sendiri, seekor lembu, 6 ekor domba yang terbaik dan banyak sekali ayam disembelihkan. Di samping itu, tiap-tiap 10 hari aku menyediakan wine baru. Meskipun begitu, aku tidak mengambil allowance gubernur kerana aku tahu bahawa tanggungan rakyat sudah cukup berat. Aku memohon kepadamu, ya Allah, ingatlah akan semua kebajikan yang sudah aku lakukan bagi bangsa ini dan berkatilah aku. Jelas sekali dalam bab 5 ini, Nahimaya sekali lagi menghadapi satu masalah dalaman di mana ramai orang Yahudi meluahkan perasaan kurang puas hati terhadap saudara-saudara bangsa mereka sendiri, terutamanya para pemimpin dan pegawai mereka. Rupa-rupanya mereka menghadapi masalah untuk menjara kehidupan seharian mereka, sehingga ada yang terpaksa menggadaikan ladang, kebun anggur, bahkan menjualkan anak gadis mereka sebagai hampa kepada saudara-saudara mereka sendiri. Ada juga di antara mereka terpaksa meminjam dan membayar faedah atau bunga yang tersangat tinggi. Apabila Nahimaya mendengar sungutan mereka, dia terus naik marah. Kenapa dia naik marah? Kerana Tuhan telah menetapkan dengan terangnya bahawa orang Yahudi tidak dibenarkan untuk menuntut faedah daripada kalangan umat Israel sendiri. Kalau kita baca daripada tiga tempat,
ayat-ayat daripada Moses, Musa, iaitu dalam Keluaran bab 22 ayat yang ke-25. Jika kamu meminjamkan wang kepada seorang yang miskin di kalangan umatku, jangan bertindak seperti peminjam wang yang menuntut faedah wang. Di buku Imamat bab yang ke-25 ayat 36 sampai 38. Jangan tuntut faedah atas pinjamannya, tetapi taatlah kepada Allah dan biarlah sesama orang Israel tinggal di kalangan kamu. Jangan tuntut faedah atas wang yang kamu pinjamkan kepadanya, dan jangan ambil keuntungan daripada makanan yang kamu jual kepadanya. Inilah perintah Tuhan Allah kamu. Lagi satu tempat di buku Ulangan bab 23 ayat ke-20 dan 21. Kamu boleh minta faedah apabila kamu meminjamkan wang kepada orang bangsa asing. Tetapi kamu tidak boleh berbuat demikian apabila meminjamkan wang kepada orang sebangsa kamu. Taatilah peraturan ini, barulah Tuhan Allah kamu akan memberkati segala yang kamu lakukan di tanah yang akan kamu duduki. Nahimaya tahu sangat bahawa kenapa Tuhan membenarkan negeri Israel ditawan oleh negara Babylon. Salah satu sebab ialah kerana umat Israel menindas saudara-saudara Israel mereka sendiri, sehingga berlaku ketidakadilan di kalangan masyarakat Israel. Itulah salah satu sebab kenapa negara Israel telah ditawan oleh negara Babylonian. Okay? Jadi ada segolongan yang terlalu kaya raya, sementara ramai pula yang hidup dalam paras yang miskin. Tuhan sangat memandang berat terhadap perkara ini, kerana Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan saksama. Dia tidak mahu tengok golongan umat-umatnya hidup dalam keadaan yang tidak adil. Tidak hairanlah kenapa Nahimaya berkata dalam ayat yang ke-9, perbuatan kamu itu salah. Kamu seharusnya takut dan hormat akan Allah dan melakukan hal yang baik. Dengan demikian, musuh kita yang tidak percaya kepada Allah itu tidak akan mendapat alasan untuk menghina kita. Ini Nahimaya sebenarnya memberi amaran kepada golongan pemimpin-pemimpin Israel. Jikalau ketidakadilan ini terus berlaku, mungkin Tuhan akan mengambil musuh-musuh mereka untuk menawan mereka sekali lagi. Ini bukan sesuatu yang mereka ingin nampak. Jadi inilah ada satulah amaran yang diberi oleh Tuhan. Jadi Nahimaya terus mengadakan satu masyarakat dengan mengumpulkan semua rakyat dengan para pemimpin-pemimpin mereka. Dan pemimpin-pemimpin dan pegawai mereka mematuhi apa yang diajar oleh Nahimaya dan bersetuju untuk memulangkan ladang, kebun dan segala pinjaman kepada mereka yang kurang berupaya. Puji Tuhan. Dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-19, sebenarnya di sini Nahimaya telah merekodkan bagaimana dia sebagai seorang gubernur di wilayah Yahuda selama 12 tahun. Tetapi dia enggan menerima gaji ataupun allowance yang diberikannya sebagai seorang gubernur. Malah dia sendiri
sudi memberikan pertolongan dari segi kewangan dan memberi jamuan kepada pengikut-pengikutnya dengan wangnya sendiri. Di sini kita nampak bagaimana Nahimiah sebagai seorang pemimpin telah menunjukkan teladan yang baik. Ia bukan sahaja memberikan ajaran dari pertuturan atau dari mulut sahaja, tetapi dia juga melaksanakan apa yang dia ajar itu dalam kehidupan dia. Ini adalah satu pengajaran yang penting untuk kita semua. Sebagai kesimpulannya, apa yang kita telah pelajari pada hari ini? Nombor satu, dalam apa jua organisasi atau pertubuhan, baik dari segi aspek keluarga, dari aspek gereja ataupun masyarakat, kita tidak boleh membenarkan ketidakadilan atau penindasan berlaku di kalangan kita. Tuhan adalah seorang Tuhan yang adil dan dia benci akan ketidakadilan. Kita haruslah sentiasa berjaga-jaga dan menyimpan amaran ini setiap hari. Yang kedua, teladan yang baik adalah sangat penting. Nehemiah dia bukan sahaja memberi pengajaran kepada pengikut dia ataupun para pemimpin dia, tetapi dia sendiri menunjukkan kepada mereka bagaimana dia sendiri mengorbankan wangnya sendiri serta masanya sendiri serta tenaganya sendiri untuk menjayakan projek pembinaan semula kota Jerusalem. Dan akhir sekali, di dalam bab ini kita boleh nampak ada dua kali kenapa Nahimiah dia seorang yang begitu baik. Kerana dia mempunyai satu hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Ini adalah salah satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita haruslah sentiasa mempunyai satu perangai yang takut dan hormat kepada Tuhan kita. Kalau kita melakukan apa yang diajari oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti yang dicatatkan dalam ayat yang terakhir dalam bab ini, iaitu doa daripada Nahimiah. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, ingatlah akan semua kebajikan yang sudah kita lakukan dan berkatilah kita. Tuhan akan memberkati kita. Sekian, terima kasih.